Menteri Pertanian Amran Sulaiman melantik pejabat pimpinan tinggi Pratama Kementerian Pertanian pada tanggal 19 Maret 2018 di Gedung Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta. Pelantikan tersebut dihadiri oleh pejabat lingkup Eselon 1 Kementerian Pertanian. Amran Sulaiman dalam pesannya mengatakan bahwa jabatan merupakan amanah yang akan dipertanggungjawabkan dan bisa saling bersinergi guna terciptanya lingkungan kerja yang solid. Hikmahnya adalah bahwa kita harus yakin setiap detik adalah takdir. Jabatan, ajal, jodoh, nasib, itu di tangan Allah. Kita harus ambil hikmahnya. Lebih lanjut dikatakan oleh Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Pertanian bahwa ada 12 pejabat yang dilantik di Kementerian Pertanian. Di 12 itu ada di Kepala Biro Humas dan Informasi Publik, kemudian ada di Kepala Pusat Karantina Hewan, kemudian ada Kepala Balai Karantina, ada yang di Makassar, ada yang di Suta, Soekarno-Hatta, kemudian ada yang di Rawamangun. Rahman Fajar, M. Athar, TV Tani melaporkan.